Wis kalem bang. Guys, ini adalah test ride menggunakan kamera Brica B-Pro 5 Alpha Edition Mark 3S dan menggunakan mic eksternalnya juga. Kita keliling-keliling kota Jonggol ke alun-alun Jonggol, dan ini hanya sebuah pengetesan. Kalau dibuat motovlog dan untuk kalian yang belum tahu, dan ini adalah pusat Jonggol kota ya guys. Ini menuju ke alun-alun. Oke. Dan di sebuah kanan ini adalah gor kecamatan Jonggol. Gue menggunakan mic eksternalnya, dan segimana sensitif audionya kalau dibuat test ride kayak gini karena ada angin juga, tapi kalian bisa nilai sendiri ya, supaya jadi referensi untuk kalian. Oke. Dan ini posisinya mendung, pas emang lagi musim hujan ya. Tapi untuk di sekitaran Jonggol tuh nggak ada banjir gitu. Untuk area Jonggol gak ada banjir, tapi kalau hujan masih sama, ini masih mendung, gerimis, hujan, tapi alhamdulillah untuk di area Jonggol ini gak ada banjir. Dan untuk kota lain ya semoga diberi kesabaran aja ya. Oke, dan ini di posisinya alun-alun Jonggol, kecamatan Jonggol, kantor kecamatan, lalu Polsek Jonggol. Kita muter alun-alun dan alun-alun Jonggol sepi karena ya kondisinya kayak gini, PSBB. Dan gue menggunakan di bagian ditempelin di helm ya. Untuk kalian yang belum tahu caranya, ntar gua taruh di pojok atas atau di link kolom deskripsi video ya. Untuk pemasangannya, dan itu pemasangannya yang jadul, ada sebenarnya ada yang lebih singkat dan simple gitu. Dan kalau dan ini gua untuk kalian yang menanyakan, oh kalau pakai waterproofnya gimana cara nyolokin mic yang kan nggak ada. Dan untuk kalau kalian ingin ngevlog pakai micnya, kalian menggunakan yang frame mounting ya. Jadi frame itu kan itu cuman frame-nya doang yang dijaga mountingnya. Jadi kalian bisa colokin mic-nya dan tempelin di sebuah helm Bumi Sutra. Dan gimana untuk hasil rekamannya, apakah stabil? Karena ini yang tipe black ada edge-nya, katanya sih lebih stabil. Wis kalem bang. Dan untuk gimana posisinya mendung, apakah bagus untuk hasil gambarnya, atau dan hasil kualitas audionya gimana menggunakan mic eksternal? Kita cuma keliling-keliling area Jonggol aja ya, Jonggol kotanya. Ini pos Jonggol. Ini ada antrian apa ya? Di pos Jonggol ini rame terus, pasti masalah duit lah kalau udah rame kayak gini. Oh, biasa kalau masalah duit mah pasti rame. Dan ini gua menggunakan yaitu motor Beat yang pernah gua upload juga videonya.
nggak menggunakan motor moge karena motor mogenya ya nggak punya, jadi pakai Beat itu lebih 1 juta umat. Oke. Dan kita langsung balik lagi ke studio MTS. Dan gue ngerekamnya di resolusi Full HD 60 fps, karena ya lebih ini aja untuk fan-nya. Kalau 4K terlalu kan ya, kalau 4K nya itu bisa di 30 fps, cuman bisa stabil juga, cuman filenya terlalu gede, jadi di Full HD aja udah melebihi cukup lah untuk konten-konten seperti kayak motovlog gitu.